أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah pada pagi ini 17 Rajab 45 29/1/24 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran ayat 28 juzuk yang ketiga. Surah Al-Imran juga surah yang ketiga. Ayat kita ini satu ayat je. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita larangan wala, apa makna wala? Berwalikan, melantik orang-orang kafir menjadi ketua kepada orang beriman dengan kita meletakkan kasih sayang sepenuh hati, sepenuh jiwa kepada mereka untuk mentadbir, menghukum orang-orang Islam. Maka ini satu larangan besar. Dia panggil larangan daripada berwalakkan kepada orang kafir, mualatul kafirin. Dan Allah juga beri pengecualian sekiranya kita takut. Mana negara kita dijajah oleh kafir, kita terpaksa kena akur pada undang-undang peraturan dia secara zahir, tapi dalam hati kita, dalam batin kita, no, kita tak mau ikut kafir. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala bagi amaran, siapa-siapa yang masih melakukannya, bahawa mereka akan dikembalikan pada Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takut, kita buat satu perkara yang Allah murka kepada kita, wal'iyazubillah. Nah, jadi itu satu ketakutan daripada kita lah. Macam mana tak takut dia, kalau Allah dah murka, apa yang ada pada kita lagi? Tak ada faedah kita hidup. Hidup di bawah kemurkaan Allah, satu hidup yang cukup dahsyat. Tengok ayat. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat, wali, dipanggil al-mu'alah, teman rapat, rakan setia, orang yang disayangi. Nah, jangan. Dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Orang beriman ada, orang beriman ada nak bersahabat dengan kita, nak berkawan dengan kita, tiba-tiba kita tinggalkan mereka kerana kepentingan diri, kepentingan kedudukan, kepentingan macam-macam kepentingan. Maka ini satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tengoklah atas dunia ni nampak hebat. Dengan sebab kita berkabung dengan orang kafir, kita boleh hentam kawan-kawan kita yang sama-sama agama. Sedangkan peluang untuk bersama dengan orang Islam tu ada depan mata, tapi kita tak mau sebab nak jaga kedudukan, jaga pangkat, jaga macam-macam nak jagalah. Wa man yaf'al zalik, dan sesiapa melakukan larangan yang demikian, falaysa minallahi fi syai, maka tiadalah ia mendapat pelindungan dari Allah dalam suatu apa pun. Atas dunia nampak hebatlah,
sengih sana sengih sini, jalan sana jalan sini, lompat sana lompat sini. Tapi ingat, dia tak dapat perlindungan daripada Allah Azza Suatu pun, illa antattaqu minhum tuqah, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu yang berbahaya yang ditakuti dari pihak mereka, golongan yang kafir itu. Contohnya orang kafir kuat, dia serang kita, dijajah negara kita, kalau kita lawan pun kita mati, kalau kita menentang pun kita tak nak lawan, tak cukup senjata contohnya. Nah, itu lain. Ini cukup senjata, kita sendiri pilih. Inilah resiko besar yang akan ditanggung oleh orang yang melakukan sedemikian di akhirat nanti, wal'iyazubillah. Maka para jemaah sekalian, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah merintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu. Jadi amaran ini bukan mari daripada malaikat, bukan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang larang bermualatkan orang kafir. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Satu ayat je kita bincang hari ini, tapi mana kemasa kita terhad. InsyaAllah mudah-mudahan ada kepahaman yang baik yang dapat kita faham daripada ayat yang kita bincang ini, biiznillahi azza wa jalla. Munasabatul ayah lima qablaha, apakah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Tengok, menarik dia punya muhasabah, munasabah. Dalam ayat yang lepas, Qulillahumma malikal mulk, Allah Ta'ala nyatakan bahawa semua kekuasaan menguasai dunia ini, di langit dan di bumi, di timur dan di barat, di lautan dan di darat, dia itulah duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh engkar, tak ada siapa boleh menentang. Wa anna biyadihi majami'al khair, di bawah kuasa Allah Ta'ala lah segala kebaikan, dan dengan kuasa Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala boleh menjatuhkan hukuman, meletakkan musibah, bala bencana kepada orang-orang yang tak dengar kata, yang keras kepala, dengan hikmat keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala muliakan orang yang dikehendaki dan dihina orang yang dikehendaki. Dia naik orang ni, dia jatuhkan orang ni. Dalam siri lepas kita dah bincang, naik dan turun bukan makna Allah hina, Allah sayang. Hina sayangnya seorang makhluk kepada Allah berdasarkan kepada ketaatan dan amal-amal kebajikan yang mereka lakukan. Fa minal jahli wal ghurur, kata di para ulama, di antara kejahilan dan terpedaya kita dengan tipu daya godaan dunia, apabila manusia ini rasa dia kuat, apabila dia menentang Allah, lawan arahan Allah, ikut arahan syaitan, tinggalkan orang-orang yang beriman, pergi berkawan dengan orang-orang yang bukan beriman, atas rasa jaga kedudukan, jaga pangkat, jaga kehidupan. Jadi para jemaah sekalian, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala arahkan kepada kita supaya al-wala lillah, wali kita orang yang kepada Allah Azza wa Jalla secara mutlak, dan wali kita kepada orang yang beriman bersama-sama dengan kita dalam satu akidah keimanan, dalam sama-sama tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sama-sama nak menegakkan undang-undang syariat Allah di atas muka bumi, di atas dunia ini setakat yang kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, apa boleh buat? Tak mampu itu dipanggil di luar kemampuan. Baiklah, itu dipanggil munasabatul ayah, munasabah al-ayah. Kita pergi kepada huraiannya secara ringkas-ringkas insyaAllah. Sebelum huraian, kita tengok kepada sabab nuzul. Kenapa ayat ini turun? Sabab nuzul ni, kenapa ayat ini turun, kenapa? Kata di ulama tafsir, sabab nuzul hadhihi al-ayah
Sebab turun ayat ini, ittafaqal mufassirun, sepakat ulama tafsir mengatakan ayat ini turun sebab ada sebahagian orang Islam menzahirkan mawaddah, nampak kasih sayang, nampak wala, nampak mereka ni suka kepada orang kafir, tak apa mesra dengan orang Islam. Fanuhu an zalik, maka Allah Ta'ala larang perbuatan tersebut. Dalam tafsir At-Tabari contohnya, daripada Ibn Abbas, lebih detail menyatakan peristiwa-peristiwa tersebut, iaitu beberapa nama. Al-Hajjaj bin Amru adalah partner, teman rapat kepada Ka'ab bin Ashraf. Siapa dia Ka'ab bin Ashraf ni? Bapa Yahudi yang sangat jahat di Madinah, dan Ibnu Abi Al-Huqaiq, sama juga geng-geng Yahudi, dan Qais bin Zaid. Mereka ini Yahudi yang pernah berpartner, berkawan dalam perniagaan dengan orang Ansar sebelum Islam. Jadi walaupun lepas Islam, mereka masih meneruskan persahabatan. Untuk apa? Untuk nak tarik balik orang Islam ni supaya murtad, lari daripada agama. Jadi sahabat-sahabat yang lain nasihat kepada kawan-kawan dia ni, eh jangan, cukuplah duduk partner dengan Yahudi tu, cukuplah duduk bergabung Yahudi, duduk berpakat dengan Yahudi. Dia, mereka ni nampak zahir yang senyum, dalam hati benci pada Islam. Tapi ada yang belum faham. Maka Allah Ta'ala turun ayat ini keras. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirin, orang mukmin jangan berwalakkan orang kafir. Dalam buku Madinah ni, tuan-tuan tengok, ada ana cerita tentang kejahatan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni ketua Yahudi yang sangat jahat di Madinah, di mana kota dia, istana dia masih wujud sampai sekarang ada di Madinah. Kadang-kadang kalau bah bawa pergi, bah dengar kata, saya bawa pergi tunjuk ni kota. Bukan nak tunjuk, nak pergi ambil berkat tempat Yahudi, nak pergi ambil pengajaran tentang kejahatan Yahudi. Eh, comel dia punya pertahanan kubu dia, besar ni, besar meja ni, dia punya jongkok, batu jongkok dia, batu-batu dia buat binaan besar ni, comel. Anak terang pegang satu meluk gitu, batu. Bukan batu joko yang kita kecil dah, besar gini. Dia buat. Tapi dia telah dibunuh oleh sahabat Muhammad bin Maslamah pada malam hari dengan izin Nabi SAW, kerana terlalu jahat, terlalu angkuh, kena kepada orang Islam, menghina Nabi SAW. Baca cerita dia lah. Jadi ini di antara cerita-cerita yang disebut bahawa ada orang-orang kafir yang duduk berkawan dengan orang Islam, tujuannya nak tarik orang Islam supaya goyah dengan pegangan mereka. Zaman dulu, zaman sekarang pun ada molek-molek bersahabat dengan sama-sama Islam, lari pergi serah tengkuk kepada orang bukan Islam, yang kita nampak mereka anti kepada Islam dalam tindak tanduk mereka, walaupun mulutnya tak keluar tapi tindak tanduk. Ada nampak bunga-bunga anti itu nampak. Kenapa kita mau tinggal kawan-kawan yang seagama, kita pergi ambil orang-orang yang lain yang kita masih ada peluang untuk menyelamatkan suasana dan keadaan. Baiklah para jemaah sekalian, kita balik kepada tafsir ayat. Apa yang Allah Ta'ala amaran kepada kita, perlu kita ingat. Baik, pergi ayat ni, satu ayat je. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman, la tattakhidhu ayyuhal mu'minuna al-kufar, janganlah kamu, hei orang beriman, menjadikan orang kafir
yang terang-terang tak setuju dengan Islam itu sebagai ansar, teman rapat kamu, penolong kamu, wa'awanan, apa dia panggil, penolong, pembantu untuk menyekat kemarahan orang-orang Islam yang lain. Jangan tuhibbunahum, kamu sayang kepada mereka, wa tuzahirunahum, dan kamu tolong mereka, wa tuwalunahum, dan kamu berwalakkan kepada mereka, mutajawizinal mu'minin, meninggalkan orang-orang yang beriman, yang sepatutnya kita bersahabat dan berkawan, tapi kita tinggal mereka dengan sebab nak menjaga kedudukan, pangkat dan apa saja. Mungkin mereka berjaya dalam pakatan ini, tapi belum tentu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla bila dia sudah mati. Atas dunia ini senang, nampak hebat, nampak gah kata orang, boleh berkuasa, tapi belum tentu kita selamat di akhirat. Baik, sehubungan dengan ayat ini, Allah bawa tiga lagi ayat larangan yang sama. Tanda pelajar. Ayat yang pertama dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman rapat yang kamu letakkan kasih sayang kamu kepada mereka. Satu, surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Yang kedua, surah Al-Ma'idah ayat 51. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba' wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dengan Nasara. Tengok, dia ayat ni turun di Madinah. Yang dominan, yang pecah belahkan umat Islam di Madinah ni siapa? Yahudi dengan Nasara. Maka Allah sebut nama mereka, kejahatan mereka dirakam dalam ayat ini. Ba'duhum awliya'u ba'din. Puak-puak Nasara, Yahudi, nampak dia balas zahir, tapi sebenarnya tak. Untuk menentang Islam, mereka akan bersatu, mereka akan bersama. Wa may yatawallahu minkum, siapa diambil orang kafir sebagai teman rapat, fa innahu minhum, dia juga jadi seperti orang itu. Nauzubillah. Ayat yang ketiga, surah An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sama ayat ni. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir menjadi wali, teman rapat lain daripada orang beriman. Jadi ayat ini, empat ayat keseluruhannya larangan daripada berwalakkan pada orang kafir. Jadi kita kena hati-hatilah. Jangan duk happy sangat, suka sangat, nah, boleh menjatuhkan orang Islam, pergi walak pada orang kafir, berhati-hati kita. Saya cakap di sini atas nama Quran, bukan di atas nama orang mana-mana. Jangan. Tengok ayat. Summa tawa'adallahu ta'ala man yaf'alu zalik. Siapa dia buat juga, tak dengar kata juga, masih kerah kepala juga nak lawan, tak mau ikut, tak mau bersahabat dengan orang Islam, pergi ambil orang kafir juga, apa jadi? Wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'. Wa man yaf'al zalikal mazkur. Siapa dia ambil, siapa dia buat perkara yang tersebut itu, fayattakhiduhum awliya'a min dunil mu'minin, mereka jadikan orang kafir sebagai wali, teman rapat, tinggal orang beriman, faqad bari'a minallah, mereka dah berlepas diri daripada Allah. Wa bari'allahu minhu, Allah Ta'ala juga tidak akan bantu mereka, walaupun mereka mendapat kemenangan, walaupun mereka mendapat kedudukan,
tapi belum tentu mereka tidak dapat pertolongan Allah, tidak dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Baiklah, dalam Islam ni bukan satu hukum yang tetap. Contohnya dalam isu seperti ini, ada kalanya terpaksa diberi pengecualian. Summa istathna Allah Ta'ala faqal. Allah Ta'ala beri pengecualian dengan firman-Nya, illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kamu dalam tekanan yang begitu dahsyat, dalam ketakutan yang kuat, mu takut kamu akan dibinasakan. Contohnya bila penjajah masuk, dia akan bunuh kita. Kalau kita tak tunjuk, kita tunjuk lawan dia, dia akan sembelih. Dia akan sembelih, dia akan penjara, dia akan dahsyatlah dia punya hukuman. Maka falakum antattaqu bimudaratihim, bolehlah kita berpura-pura dengan mereka. Ini kita zahirkan, ini dipanggil SOP, nak berkawan ataupun nak menunjukkan kita ni tak lawan orang kafir. Dengan cara mana? Dengan cara kita cakata dengan lidah, okeylah, saya ikut awak. Tapi dalam hati tentak benci pada orang kafir. Satu, dua, satu. Yang pertama, maknanya zahir, tunjuk zahir dengan lidah saja, jangan dengan hati. Kalau sekali dengan hati-hati, jadi sungguh, na'uzubillah. Yang kedua, wa'adamu musyayi'atihim ala kufrihim. Jangan kita membela turut serta dalam agama kafir mereka, jangan. Kita ni kadang-kadang berbahaya, perayaan orang kafir ke, kita turut merayakan. Jadi kalau ulama kata, kalaulah setakat merayakan budaya saja lain, kalau merayakan dalam agama mereka, orang ini juga bahaya sebab boleh menjadi seperti mereka. Yang ketiga, jangan bantu untuk mengalahkan orang Islam. Kita buat tak tahu, awak kena tolong saya, no. Mu nak lawan dia, lawan. Dia sama-sama kawan kita, sama-sama orang kita, tak boleh kita tolong. Ini panjanglah perbahasan ayat ini. Jadi itu dia panggil tuqa taqiyah. Taqiyah ini puak-puak Syiah guna untuk agama dia. Wajib bertaqiyah. Mana Syiah contohnya, kalau dia mari tempat kampung kita ni, orang Islam saja, dia pergi Mekah kalau contohnya, dia bawa Quran biasa, Quran hak macam kita juga. Dia tak tunjuk pun dia baca Quran lain. Nah, tapi di tempat agama dia, ritual dia lain. Solat atas batu lah, macam-macam. Jadi dia tak akan tunjuk, dia panggil taqiyah. Sebab itulah orang-orang yang pergi melawat negara Syiah, balik-balik lembek habis. Cair, kata orang, koyok. Puji melangit-langit. Hebat begini, begini. Kita kata hebat apa, mulut itulah yang duduk puji Islam. Awak, mulut itu duduk keji Sayyidina Abu Bakar. Macam mana kita nak kata hebat? Kecuali memang dia Sunni, dia mengaku dia ni ahli sunnah betul-betul. Ada ahli sunnah, tapi ditindas yang begitu dahsyat. Senyap-senyap kena khianat. Ingat baliklah, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi melawat negara Syiah, tosa duduk mudah koyok lah, mudah cair dengan kebaikan senyuman yang mereka tunjuk. Kata orang, mulut manis depan awak, mulut itulah yang dikutuk Abu Bakar dalam rumah dia. Allahul Musta'an. Ana ada seorang sahabat lama duduk di Madinah, orang panggil Pak Lung, Pak Lung Isa rahimahullah, dan meninggal dia. Ni dia sendiri bagi tahu, dia kata dia ni berkawan dengan kerja di kedai dia. Okay. Biasalah kami ni setiap hari tukar-tukar beli sarapan futur. Hari ni dia beli, esok saya beli. So, jadi hari, waktu hari kawan dia yang dia panggil Nahwali, Nahwali ni Syiah. Waktu hari dia beli, kalau dia bawa makanan, beli, dia panggil Mekah ke, macam apa ni, roti tempayan dia tu, roti tamis dia panggil. Tamis full sekali bawa. Dia turun kereta, dia akan palir lain, dia ludah. Sepatutnya ludah dalam makanan tu untuk ahli sunnah, tapi sebab dia nak makan juga, dia pun tak sabar hati makan ludah dia. Dia ludah kat luar tu.
Maknanya sampai segitu sekali. Ini cerita sahabat. Kawan tu dah meninggal, Allah irhamu. Dia kata, patut memakai, makai ke tak? Ya, dia tak duduk lah itu, dia tadi duduk luar. Maknanya, kalau dia pergi Mekah, yang pentingnya dia panggil taqiyah itu taqiyah. Bagi, tapi bagi kita di sini, dalam ayat ini, dalam konteks kita dalam ayat ini, mana kalau orang ni takut dikhianati oleh puak kafir, puak penjajah, puak apa-apa ni, pasalah kita juga kena mudarah. Mudarah ni bermuka-muka, tunjuk muka manis, tapi dalam hati kita benci kepada kekufuran mereka. Naam, selagi kita boleh. Jadi syaratnya kita nak boleh taqiyah ini, syarat dia nya tasallutul kufar alal muslimin. Orang kafir menguasai negara kita, paksa kena ikut. Syarat yang kedua, halil khaufi alal nafsi, kita takut kita dikhianati oleh mereka. Syarat yang ketiga, da'fil muslimin, orang Islam lemah, tak ada kekuatan, dan orang kafir yang memiliki kekuatan, barulah kita boleh bertaqiyah. Minhum tuqah. Kalau tidak, lah. Lawan kena lawan. Jangan duduk main lembek-lembek, tak ada. Baiklah. Kemudian di akhir ayat, Allah Ta'ala bagi amaran, siapa dia langgar SOP ini, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala sendiri yang beri amaran ini, fala tata'arradu li sakhatihi wa 'adzabihi bi rukubi ma'asi. Jangan kamu letakkan diri kamu dalam kehinaan, letakkan diri kamu di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan maksiat dan mengambil kafir-kafir sebagai teman rapat yang cukup berbahaya. Nah, sebab itulah kita ni bila tengok orang berkawan dengan orang bukan Islam, kita kata kita tidak ada sokongan kita. Mereka yang berani, itu dia punya pasal, tapi kita kena ingat. Nah, jadi kerana itulah para ulama katakan ammal muwala bimakna al-mu'asyarah. Kalau kata muwalah di sini dengan makna satu negeri. Orang kafir duduk dalam negara kita. Macam sekarang inilah non-muslim yang ada dalam negara kita ni. Dalam bab kita muamalat dunia saja. Muamalat dari dunia ni, kita boleh jual, beli barang dia, kedai dia, dia pun duduk sebelah rumah kita, kita tidak reda dengan kekufuran dia, maka itu tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau ada kedai orang Islam, kenapa nak pergi bantu kedai orang bukan Islam? Kalau ada tempat makan orang Islam yang bina, kenapa kita nak pergi cari kedai yang bukan Islam, yang memang tak baca bismillah? Setiap masakan dia tak ada bismillah, dia sendiri pun tak pernah mandi junub. Anak 5-6 dah, junuk tak pernah mandi sekali pun. Sedangkan kedai orang Islam sama juga level dia, kebersihannya sama. Kawan ni baca bismillah, baca selawat, kenapa kita lebihkan orang yang orang kafir daripada orang yang beriman? Jangan. Dan dalam isu kekuasaan lain, kita kena separate, beza di antara kita berkawan dalam isu kehidupan biasa yang tak ada kuasa dengan mualah dalam bab sultah, dalam bab kekuasaan. Sebab mereka akan ubah dasar, mereka akan ubah keadaan, maka itu perkara yang perlu diperhalusi. Tapi kalau kita di dalam negara Islam, dalam negara kafir, kita diminta jadi jasus, menjadi pengintip kepada kafir untuk nak hina orang Islam, dalam bahasa kita akan panggil tali barut. Jangan jadi tali barut pada orang kafir. Aku lantik mu dalam kapur ni menjadi tali baru. Mana-mana orang Islam yang tak suka yang kita bagi tahu. Hari-hari dia mari semelih orang Islam atau mari pukul dengan sebab awak repot, ini dosa besar. Orang ni walak pada orang kafir, menghina sama-sama Islam. Kita kata ini cukup berat. Para jemaah sekalian, jangan cuba berani. Jangan cuba buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, ayat ini sebenarnya boleh dipanjangkan. Tapi kita setakat kita nak faham suasana, setakat ini sudah cukup insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kepada kita kepahaman yang baik, memahami ayatnya, lapang dada kita untuk berfikir tentangnya, ketepikan sentimen perasaan, sebab setiap orang itu ada cita rasa dia sendiri. Tapi bila kita duduk dengan ayat Allah, kita mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada ayat, kepada sunnah.
kepada tafsir, bukan kepada perasaan, sentimen apa ni, perkauman ataupun orang panggil warna-warni kehidupan yang ada sekarang. Wallahu a'lam. Baik pelajar, mari kita cari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Faedah yang pertama, la yattakhidil mu'minuna al-kafirin. Orang kafir, orang mukmin jangan jadikan orang kafir sebagai teman setia. Dalam ayat ini tulis pelajar, allaqallahu hukmal muwalah bil mukminin. Allah Taala letakkan syarat kita nak berkasih sayang, kita nak buat satu orang panggil kesatuan ummah dengan sama-sama orang mukmin. Sebab muqtadal iman, atas dasar keimanan yang sama, itu sepatutnya kita berwalak sama-sama kita. Satunya kita berwalak sama-sama kita. Landarangan ini menunjukkan bahawa tidak boleh kita berwalikan orang kafir wilayah kepada orang Islam. Jangan main. Jadi kalau orang kafir ada, sedangkan orang Islam pun ada, maka kita utamakan orang mukmin sebelum kita letak orang kafir di hadapan kita, kerana itu sangat berbahaya. Dalam ayat ini cuba perhatikan, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Mu'minun, mu'minin, sama ya tu. Ada orang tanya kenapa sekali mu'minun dengan waw, ujung ayat pula mu'minin dengan ya. Itu dari sudut bahasa. La yattakhidhi al-mu'minun, jangan ambil oleh orang-orang yang beriman. Bila mari hujung, sebab dia ada min duni al-mu'minin, dia panggil huruf jamin. Dia ingat moleklah dia punya bahasa. Sebab itulah pelajar-pelajar kita sini, kita belajar, kita latih belajar di sini kitab-kitab turas. Dia panggil kitab turas. Tahu kitab turas? Kalau kita nak ngaji nahu, yang dalam kelas silibus tu, itu silibus itu dipanggil buku, buku baru untuk periksa. Tapi untuk pengajian ilmu teras, kita baca pada kitab Mukhtasar Jiddan Al-Jurmiyah Mutammimah. Supaya apa? Supaya pelajar boleh memahami tata bahasa Arab dengan baik. Tengok dalam ayat ini dia tulis mu'minun, mu'minin. Tak apa, dia bagi waw ke nun sama je. Cuma penggunaan dia, tengok pada susunan ayat dan juga terjemahan juga makna. Oleh orang mukminin, lain daripada orang mukminin. Tapi kenapa Allah Taala zahirkan dua lafaz yang boleh je? Tuhan kata min dunihim, boleh. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunihim, boleh. Tapi Allah zahirkan sekali lagi min dunil mukminin, untuk nak mentakkidkan bahawa mu jangan tinggal orang Islam. Selagi ada peluang untuk bersama dengan orang Islam, mu jangan tinggal mereka, pergi ambil orang kafir menjadi teman, memberi kedudukan, memberi kursi, sehingga orang kafir boleh menguasai. Sedangkan kalau kita bergabung dengan sama-sama orang Islam, lebih kuat, lebih baik untuk maslahah umat dan negara. Nah, itu dipanggil larangan. Yang pertama, itu yang pertama, ada 3 poin. Yang kedua. Jadi dalam ayat ini dia panggil min dunil mu'minin, lain daripada orang mukmin. Ha, li'annahu zukira li muwafaqatihi lil waqi'. Ayat ini dia panggil la mafhuma lahu, tidak ada pahaman sebaliknya. Tidak ada pahaman sebaliknya. Maknanya mu jangan orang beriman, jangan tinggal orang beriman. Orang beriman jangan tinggal orang beriman kalau kamu beriman. Dia tak gitu. Kalau kamu beriman, sebab orang mukmin dia akan sayang kepada orang mukmin, sudah pasti. Tapi kalau orang mukmin pergi walak kepada orang kafir, ini benda pelik yang berlaku dalam satu keadaan. Jadi itu dia panggil bahayanya. Maknanya dia kata kalau orang mukmin tak ada orang mukmin, bolehlah kita walak kepada orang kafir. Tak boleh juga, sebab kita hanya, kalau kita takut, kita hanya boleh mudarah, boleh bermuka-muka saja dengan dia.
tapi tidak kepatuhan melalui hati menyayangi orang kafir sebagaimana kita sayang pada orang beriman. Bukan tak sayang, makna kita kena memberontak. Jangan salah faham. Sebab ana bila pergi melawat negara-negara kafir, kita tanya sahabat-sahabat. Saya tak sebut nama negara, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Kata di sini macam mana keadaan kehidupan kita? Oh, dia kata baik. Makanan, charity, oh apa ni yang panggil kebajikan sosial, kerajaan jaga. Dalam beragama awak sendiri ya. Sekolah-sekolah kita dibantu hanya oleh orang Islam. Tabung sana, tabung sini, derma sana, derma sini. Termasuk bila mereka dilanda banjir dan ada musibah, orang Islam yang pergi bantu sama-sama dia. Karena itulah kita bila sahabat-sahabat kita kena musibah, banjir dan sebagainya, kita kerahkan tabung-tabung melalui tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama saya di sini untuk kita bantu mereka. Sebab mereka duduk dalam negara kafir, dalam bab makan minum tak jadi masalah, tapi dalam bab syiar agama mereka ada kekangan. Sebab kerajaan dia tak akan beri peruntukan kecuali kalau kamu ikut dia. Panjanglah cerita hikayat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bantuan kepada saudara kita umat Islam yang duduk dalam negara yang bukan Islam. Sekurang-kurangnya mereka aman, bebas untuk beribadat. Kalau mereka tak dapat bantuan dari sudut menegakkan syiar agama, tapi sekurang-kurangnya mereka bebas beragama. Alhamdulillah. Kita kena akur, kita duduk atas rumah orang. Duduk atas rumah orang, terpaksa kena ikut cara orang. Tapi kita buat setakat mana yang kita mampu. Yang ketiga, tulis yang ketiga, dia kata illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kamu takut. Bila takut, kita dibenarkan, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak melawan. Kata orang, senyum dalam tangis, senyum dalam tangis, muka senyum tapi hati tidak benci kepada kekufuran. Hati kita benci kepada kekufuran. Jangan pula kita bila senyum, senyum sampai ke dalam hati. Kata orang senyum melebar dari muka terangkat sekali dengan telinga-telinga, no. Jadi, tapi kalau kita betul-betul cinta kepada mereka zahiran wa batinan, maka itu nama dia munafik wal iazubillah. Itu dia panggil, jangan sampai kepada hadun nifaq, kita jadi munafik, benci kepada orang yang beriman, sayang sungguh pada kafir, itu munafik wal iazubillah. Jangan berani-berani lawan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau tidak, kita dalam keadaan yang cukup berbahaya. Apa tak bahayanya? Benda kita tahu, kan? Sedangkan kita pergi ikut pula, jangan main. Maka itu dia panggil taqiyah itu, ada illa an tattaqu minhum tuqah, ketika kita takut. Bila takut, apabila kita zahirkan kita benci pada orang Islam, dia akan bunuh kita, dia akan rampas harta kita, dia akan orang panggil tawan isteri, amati itu panggil. Jadi maka kita di sini, kita kena tengok musuh kita siapa. Kalau musuh dalam agama, kita benci mereka di atas nama agama semata-mata. Tapi kalau mereka juga dalam dunia pun di mereka kacau kita juga, maka kita benci dua-duanya sekali biiznillahi azza wa jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang keempat, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah Taala kata aku sendiri larang. Zakarallahu fi tahzirihin nafs, Allah Taala sendiri larang, bukan orang lain. Maknanya Tuhan tak suruh larangan ini kepada malaikat, Allah tak suruh kepada nabi yang larang, tapi Allah sendiri yang larang, menunjukkan bahawa besar kemurkaan kalau kita tidak akur, tidak ikut pada perintah Allah Azza wa Jalla, kita akan dimurkai dengan kemurkaan yang cukup besar wal iyaz billah. Jadi ingatlah, ingat kepada amaran yang cukup besar ini supaya kita selamat di dunia dan aman kita di akhirat insya-Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, akhir ayat Tuhan kata apa? Para pelajar sekalian, di akhir ayat Allah Taala sebut kepada kita ini, wa ilallahil masir. Allah kata mu zahir ke
muzahirkan kamu sayang pada orang mukmin, tapi batin kamu sebenarnya sayang pada kufur, mu akan dikembalikan kepada Allah. Di sana adanya hari perhitungan, di sana akan terserah segala yang tersembunyi. Yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Maka rahsia kita, tidak ada rahsia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sama-sama orang Islam, satukan hati kita, kuatkan jamaah kita. Kenapa kita nak letak, nak serahkan tengkuk untuk menyusun atur perjalanan hidup kita ini kepada orang bukan Islam? Kalau kita masih ada peluang lagi untuk bersama dengan umat Islam yang kita yakin, percaya kepada keikhlasan dalam perjuangan, insyaAllah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita aman di akhirat, insyaAllah. Tamatlah kita, insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, iaitulah ayat Qul in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kamu sembunyi, Allah tahu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.